Hello guys, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Escape and Explore edisi Sababa. Sebelum kita start bercerita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah subscribe channel kami, dan thank you very much for your support. Dan kepada mereka yang masih belum lagi subscribe, kalau konten kami memberi manfaat kepada anda, bolehlah subscribe channel kami dan kami akan cuba sehabis baik untuk memberikan yang terbaik. Okey, jadi hari ini kita berjalan jauh guys. Hari ini kita berjalan jauh. Kita orang bawa you all semua ke Kota Marudu, Sabah. Kota Marudu, Sabah ni dia lebih kurang bahagian utara Sabah lah. Kalau dekat map Sabah tu dia macam ada kepala kucing tu kan. Dia dekat bahagian atas, dekat-dekat dengan telinga kucing tu. So Kota Marudu ni dekat mana? Kita dekat campsite di Lutong Eco Tourism. Perjalanan dengan kereta mengambil masa lebih kurang 3 jam setengah begitu. Dan jaraknya daripada perjalanan daripada Kota Kinabalu lah. Jarak daripada Kota Kinabalu lebih kurang dalam 130 km macam tu lah. Agak jauh jugalah. Okay. So kita dah pilih kita punya campsite kita. Campsite kita betul-betul dekat sebelah sungai ya. So campsite ni kira kategori riverside campsite lah. Sungai dia pun jernih nampak. Ada kawasan yang cetek dan ada kawasan yang dalam. Nampak bersih lah. Kawasan ni bahagian belakang ni ada nampak ada kedai, kedai runcit. Boleh beli jajan-jajan. Dia ada banyak sediakan dunia pondok-pondok dia. Sepanjang sungai ni banyak pondok-pondok dia lah. Dia basically sini dia macam ada dua kawasan lah. Satu kawasan belah sana dan kawasan sebelah sini. Dan mengikut owner yang kita jumpa tadi, dia ada dua owner yang lain-lain lah. Tapi ahli keluarga diorang jugalah. So mungkin kita akan sewa juga satu pondok. Kita tengok keadaan macam mana. Tapi kita punya kemah, dua kemah kat sana lah, bagian sana. Kita parking kereta pun dekat sini je. Tandas ada kat sana, ada tandas dengan bilik air. Kat sini dia nampak macam berhampiran dengan kawasan ladang kelapa sawit dekat belah sana. Kat sini ada pokok-pokok betah sikit. So kawan kita Darman dah mula nak setting dia punya V-Core large dia. Untuk Village 13 dia tunggu mood dulu. Tak tahu dia nak buat apa dengan rumput tu. Oh ya kah? Baja apa tu? Kat sini ada adalah hidupan-hidupan dia. Ada kucing, ada anjing. Banyak kawan-kawan. Okay guys, kita pasang kemah dulu. Kayu basah mana? Mana boleh bakar ni? Oh.
Ini tak boleh bakar ni kayu ni. Kenapa? Kayu hidup lah. Mau yang softwood tu kan? Mau yang kayu mati ni? Ini kayu hidup, bakar ni. Aku kasih. Oh, kan sikit kan. Ferero. Nasib baik dia tak bawa dia punya singal. Boleh lah kok. Tapi tali tu panjang sangat. Orang dah pasang kemah dan baru juga pasang tap. Dah susun-susun barang-barang untuk makan nanti lepas ni kita masak-masak. Sekarang dah lebih kurang dekat pukul 6. Nampaknya malam ni tu orang sajalah yang camping kat sini. Tak nampak ada orang lain. Tenang lah kawasan ni. Okey, ambil lah. Okey, bini-bini dah sudah mula memasak. Dah basuh kan telur? Bijik lah kak. Dah masak apa ni? Mi hong goreng.
Kuning. Goreng. Tu apa? Ayam. Ayam. Dan sayur tu. Ni ni. Sayur masak. Ayam. Ada. Dengan sup tulang tai. Sup tulang tai. Nama masakan ini adalah nama masakan ini adalah mihun putih masakan Thai. Oh yo, macam sedap ya. Ya, ini sudah sedap. Tengoklah siapa yang masak. Macam belum tentu. Dah dia kata macam belum tentu. Pegang begini dia 2 jari. Jangan sampai angkat-angkat. Man, cantik topi kan? Baru balik dari hutan enggak tu? Kalau kita buat outdoor ni, dia kena ada safety lah. Oh, I see. Okay, ada satu lagi dia di kereta, warna putih. Yalah, safety first. Setulang. Guys, so pagi ni pagi yang sejuk lah. Kawasan ni pagi-pagi dia berkabus. Tengok, kita baru perasan rupanya dekat sini ada jambatan gantung. Sebelah campsite kita orang je. Panjang guys ni jambatan gantung. Panjang dan tinggi, tengok kat bawah tu.
guys. Hari ni hari kedua kita di Lutong Ecotourism. Dan kita bermalam satu malam sajalah. Kita pun baru lepas makan semua. So mungkin dalam sebelum pukul 12 tu kita akan check out. Kalau rajin ataupun kalau ada masa, kita akan try jugalah mandi dekat sungai belakang ni. Nampak macam best jugalah sungai dia. Okay, but anyway, terima kasih kerana menonton video ni. Dan kita akan pergi lagi ke banyak tempat-tempat lain lagi selepas ini. Mungkin kita akan try kawasan-kawasan yang lain lah. Setakat ni kita dah cover Kota Marudu, Kiulu, Kundasang. Kita belum lagi try dekat area Sandakan ataupun Tawau, di belah-belah situ. So tengok kalau ada rezeki, kita akan cover di situ. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Thank you. Habis tu? Tak tahu.